Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, cek. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Ketemu lagi di channel Yunyang Indonesia, serba-serbi tentang kesehatan. Pada video kali ini, saya ingin melakukan suatu eksperimen kecil-kecilan, sahabat sehat. Di sini saya mendapati kasus kayak begini nih. Ini kan saya punya beras. Rencananya hari ini saya mau masak. Tapi kita buka dulu ya. Kita kasih pindahkan dulu berasnya ke panci. Supaya bisa kita lihat masalah berasnya ini apa. Ini selesai. Berasnya ada kutunya. Kutu beras. Kelihatan gak ya? Tuh. Lihat tuh, ini kutunya. Nah, di sini saya ingin bereksperimen. Katanya kutu beras itu bisa dihilangkan atau diusir dengan menggunakan bahan herbal. Saya belum pernah coba sih, makanya kita lakukan eksperimen ini. Ini ada masukan dari teman, dari teman kesehatan internasional juga. Katanya bisa dicoba itu. Nah, ini akan kita lakukan eksperimen adalah tada. Ini saya lihat cengkeh. Tuh ya, cengkeh. Cengkeh kering saya lihat. Ini selain bisa digunakan sebagai bumbu dapur maupun penambah rasa cita rasa untuk ramuan jamu, katanya ini bisa digunakan untuk mengusir atau menghilangkan kutu beras. Kita coba ya. Nanti prosesnya kita lihat berapa hari ke depan apakah ada perubahan atau tidak. Kita cobakan berapa biji ya. Saya buka dulu ini. Nah, sini saya mau keluarkan berapa biji beras. Karena ini kurangnya sekitar beberapa liter berasnya, jadi kita mungkin tambahkan berapa biji ya. Kita ini aja. Berapa biji ini? Masih 10 aja, 9 ya. Ganjil, yang ganjil bagus. 4, 5, 5. Kita pakai 9 biji secara sehat. Kita taruh ke dalam sini. Nah, kita tutup. Kita tutup ya, supaya enggak kita keluar lagi. Kita tutup. Nanti kita cek beberapa hari ke depan. Oke, tunggu ya. Ya, kita cek dulu sahabat sehat. Ini adalah hari pertama.
Mudah-mudahan sudah ada perubahan. Saya sudah mulai berkurang nih. Ya, di sini sudah tidak ada. Sudah lari. Biasanya kemarin kan kalau di namanya di masuk di sini kan sudah pada kelihatan di sini 1 2 3 di sini. Di sini pada kosong ini sama sekali. Ini cengkehnya ini. Saya mau kasih masuk lagi kembali di dalam sana. Berarti sampai hari pertama ini efektif. Karena kurangnya di sini saya lihat masih sedikit yang saya tambahkan di sini, tambahkan cengkeh. Saya mau tambahkan lebih banyak lagi. Dan saya mau campur aduk di dalamnya. Karena kadang ini kutu berasnya itu tersembunyi di dalam. Kita ambil cengkehnya dulu ya. Ya, di sini saya sudah punya beberapa biji cengkeh di sini. Atau bisa dapatkan cengkeh itu di pasar tradisional, tergantung harganya masing-masing daerah sih. Kalau saya kemarin saya beli ini satu begini 5.000. Ini kita coba ya, agak banyak karena ukuran berasnya yang kita kasih ini masih cukup banyak juga. Takutnya nanti kalau tidak banyak kutunya bisa sembunyi di dalam beras. Jadi bukan saja dikasih di bagian luarnya saja, tapi kita berikan ini cengkeh juga di bagian dalamnya. Jadi kita aduk. Oke, kita cek besok ya, hari kedua, mudah-mudahan sudah semakin kurang. Ya, ini adalah hari kedua, sahabat sehat. Kita akan kembali cek kondisi dari beras yang sudah diberikan terapi cengkeh. Oke. Mudah-mudahan berasnya sudah mulai pulih. Ya, mudah-mudahan kutunya sudah mulai berkurang atau meninggalkan berasnya. Kita lihat. Oh ya, tips sahabat sehat untuk penggunaan cengkeh mungkin tidak dianjurkan pada beras yang untuk keperluan dijual lagi atau untuk keperluan rumah makan, karena dikhawatirkan nanti dengan pemakaian cengkeh bisa merubah dari cita rasa dari beras tersebut. Jadi kalau misalnya berasnya bermasalah dengan kutu, baiknya mungkin ini cengkehnya diletakkan ke dalam wadah begini, diisi di sini baru dimasukkan sini. Jadi jangan dicampur dengan berasnya, itu menghindari cita rasa beras yang berubah.
Tapi kalau jika dirasa hanya untuk pemakaian pribadi dan merasa tidak masalah dengan cita rasa beras berbau cengkeh atau berasa cengkeh, ya tidak masalah, bisa ikuti cara saya. Ayo kita cek lagi proses. Sebenarnya fungsi dari cengkeh ini adalah untuk memisahkan atau untuk apa namanya, agar sahabat sehat tidak terlalu capek, tidak terlalu ribet memilah-milah, memisahkan antara kutu beras dengan berasnya. Jadi fungsi dari cengkeh ini adalah agar kutu berasnya itu menjauh dari beras, jadi Anda tidak perlu ribet untuk memilahnya. Jadi kemungkinan saja mungkin ada tersisa satu atau dua, tapi tidak akan sebanyak jika tidak diberikan terapi cengkeh ini. Nah, dia tidak suka dengan baunya ini. Nah, ini sudah mulai bersih. Jadi pas nanti dicuci, mungkin yang ngambang atau yang tersisa kotorannya itu tinggal satu berapa ekor saja. Jadi gampang dibuang, gampang dipisahkan. Itu sahabat sehat. Ternyata percobaan kita sampai hari kedua ini ada perubahan, membuahkan hasil. Dan ternyata penggunaan cengkeh untuk mengatasi kutu beras ini terbukti. Jadi bisa teman-teman coba di rumah. Walaupun ada ini kutunya, tapi tinggal sedikit, satu dua, jadi gampang dipilah-pilah. Oke, terima kasih. Sekian dulu tips kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar, masukan jika ada hal-hal yang menjadi saran Anda untuk perbaikan video berikutnya. Kita ketemu di video selanjutnya dengan tips-tips yang menarik dan lebih menarik dan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.